الفاتحة إلى حضرة نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وسلم بن سهل وزوجتي مهنة رضي وجميع أولادي خصوصا إلى حضرة أمنا الكريمة نيمس ليلى بنتي كيمس حارس خصوصا إلى حضرة أبينا الكريم رمو كيمس محمد نور الرسول بن عبد الرحمن وأمنا الكريمة نيمس ليلى بنتي كيمس حارس wa musahara ini bijaya barakatin qadallah wa jana min umurid dunya wal akhirah al fatiha sannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid daraini amin ya mujib rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin bismillahirrahmanirrahim Hasan Qudair Alban Al-Musiri yaitu Wali Hasan Qudair Alban Al-Musili. Kala ngendika sapa asiraju Syekh Siraj ani Syekhi saking Syekh Al-Arif Kang Ma'rifat Abil Hasan Ali Al-Qurasi rahimahullahu taala. Kala ngendikan sapa Syekh Arif Abil Hasan Al-Qurasi dakhaltu manjing ingsun ala syekhi ing atase Syekh Hasan Qudair Alban bibaitihi ing dalem omahe Allah ya Rabbi ya Karim Hasan Qudair Alban bil musili ing dalem tanah musil fara itu mongko ningali ingsun ing Hasan Qudair Alban mil al-baiti ing ngebaki omai Allah ya Rabbi ya Karim fahalani mongko bingungake ing ingsun apa ma perkara raitu kang ningali ingsun minumu wihi saking mundae iki Alban Qudair Alban al-khariqi kang nulayani adat. Sewaktu ketika saya masuk ke rumah Hasan Qudair Alban, iki wali sing koyo jazab akeh khoriqul adai, itu disaksikan oleh Abil Hasan Ali Al-Quraisi. Fakharastu mongko metu ingsun, sumautu nuli bali ingsun. Para itu mongko ningali ingsun ing Al-Qudair Hasan Qudair niku fi zawiyatin ing dalem pojokan min zawayal baiti saking pira-pira pojokane omah mislal usfuri khali madani manuk mbret fakharastu mongko metu ingsun sumautu nuli baleni ingsun utawa balik ingsun fara itu mongko ningali ingsun ing Hasan Qudair Alban kal ada dikait dini kebiasaan fakultu mongko ngendikan ingsun lahu maring Hasan Qudair Alban ya Sayyidi do gusti ingsun akhbirni ngabarono panjenengan ing ingsun ma ing opo utama iku opo al-halatul ula utawi tingkah sing pertama wasaniyatu lan tingkah sing kedua fakola mongkon jawab sopose Syekh Hasan Qudair Alban ro'aitahuma wa ro'aitahuma ningali siro ing halatul ula lansania kultu mongkon jawab ingsun naam nge kala mongko ngendikan sapa Hasan Qudair Alban
La Buddha ora kena ora utawa wajib antak ma ing yento picek utawa wuto sira. Akhire fa'amiya mongko dadi wuto sapa Al-Qurasiyu Syekh Qurasi qabla mautihi ing dalam sadurunge matine Al-Qurasi bikolilin kelawan zaman sedilu. Dadi iki ndudono nang jazabe Syekh Hasan Qudayb Alban yang dikatakan oleh Abil Hasan Ali Al-Quraisy sewaktu ketika saya masuk di rumahnya beliau. Dan rumah beliau itu full apa? Wis jeledakan. Wis kaya omahku jeledakan apa wae. Wis rusuh pokoknya rusuh jeledakan apapun ada di situ. Wis persis kaya pedagang apa itu? Barang bekas-bekas ngoten. Pokoknya rusuh. Gitu. Gak aku ndelok saking rusune. Seketika itu langsung saya keluar. Lalu enggak lama lagi saya masuk lagi ke rumah itu. Yang terjadi adalah Syekh Qudayb Alban nang pojokan omah bertingkah laku seperti burung emprit. Wis, wis gak karo koruan ya sengko bengok. Cicit. Ngeblak-ngeblak ngene-ngene. Wis sembuh katokan. Bopolah pokoknya model morot gak karu-karuan. Lalu keluar lagi. Setelah keluar, saya masuk lagi. Masuk yang ketiga ternyata Syekh Qudayb Alban sudah hilang jazabnya. Menjadi orang yang seperti biasa. Sangat wibawa. Ada apa? Silakan masuk. Ya, sebenarnya itu biasa. Jadi keluar masuk tiga kali itu beda-beda. Yang satu, yang pertama jeledakan kuotor omai, lalu keluar masuk lagi, tiba-tiba yang namanya Syekh Hasan Al-Qudayb berlaku seperti manuk emprit khariqul adah, saenai dewe bu mencolot-mencolot bu gelundang-gelundung lalu keluar karena melihat kiainya seperti itu, keluar masuk lagi, ketika masuk yang ketiga maka Syekh Qudayb Alban berlaku seperti biasanya, sangat wibawa, ya nuturi, ya sembarang itu. Jadi beliau itu sering jazabnya. Setelah itu saya tanya, ya Syekh, panjenengan kok seperti itu maksudnya apa? Kok saya lihat sampean gak ada tapi rumah kotor. Yang kedua, saya lihat sampean nganeh-nganehi, bertingkah laku aneh. Kemudian saya masuk yang ketiga, sampean seperti biasanya. Maka setengah agak marah, beliau tak tanya, sapa iku? Ali Al-Qurasi. Hei Ali, kamu tanya seperti ini, apa kamu menyaksikan tingkah laku ketiga-tiganya tadi? Mulai saya menghilang, lalu saya bertingkah laku aneh, dan lalu saya seperti ini biasa. Iya, makanya saya merasa aneh, Kiai. Ada apa? Gini, kalau kamu melihat seperti itu, maka hukumannya kamu nanti akan buta. Kamu akan buta. Sebelum meninggal, kamu sembuh. Pokoknya, La Buddha antama antama fa'amiyal kurasi qabla muti. Maka setelah diomongin kayak gitu, mata Ali Al-Qurasi tadi tiba-tiba buta. Artinya sehingga buta sih. Setelah menjelang wafat Syekh Ali Al-Qurasi tadi, cocok yang dikatakan oleh Hasan Qudayb tadi bahwa dia itu akan buta sebelum meninggalnya, tapi enggak lama, bikolilin, waktu yang sedilu. Entah itu punya buta cuma sebulan atau seminggu atau sehari, saya enggak tahu. Setelah itu baru meninggal. Dari situ loh. Maksudnya semua wali yang jazab enggak usah dilebokno nang ati. Wali jazab kon lebokno ati, akhirnya kon niru. Ono wali gak katokan, ono wali
rambutnya dawa, tatoan, usume wong sembahyang, de'e nekeran, usume wong sembahyang, de'e patek lele, atau apapun. Itu adalah perbuatan jazab. Seperti yang dikerjakan oleh Gus Ud. Gus Ud itu pernah kayak gitu, itu jazab kayak gitu. Pertama, dengan saya waktu itu, waktu kecil di depan Langgar Wetan sini, ketika beliau datang ke Langgar Wetan, semua pada suka karena apa? Eros-eros-eros engkuk jamaah ambek Gus Ud. Gitu. Eros-eros sembahyang ambek Gus Ud. Banyak yang datang. Akhirnya benar. Ketika berjamaah dengan Gus Ud, hati manusia daerah sini senang. Allahu Akbar. Allah khusyuk kabeh. Semua itu khusyuk semua. Ketika rokok sujud, kok meneng kok ana Gus Ud ilang. Mencolot nang jendela nek keren mbek aku ning kono. Dadi wong-wong rokok iku sujud kapan Allahu Akbar ada Gus Ud nek keren mbek aku. Waktu itu saya mungkin berumur 5 sampai 6 tahun, saya lupa saya. Nek nekeran, nek kayak gitu itu jazab kaki gak usah ditiru. Mulane secara hukum sapa wong sing niru jazab goblok. Sapa sing takjub ambek wong jazab kemudian ditiru goblok. Iku goblok-goblok iku wong. Seorang wali yang jazab delokne. Bukan dikonsumsi oleh akal. Gak usah dilebokno nang akal. Biarkan dia itu terputus sahwatnya, terputus akalnya, kecuali dia itu menyambung dengan Allah Ta'ala. Seluruh kesenangan, seluruh anu diputus oleh Allah. Ketuaan ini keren, ketuaan ini macam-macam, tapi nyambung dengan Gusti Allah. Ya seperti Hasan Kudab Al-Bani itu tadi. Engkau niru manu-manuan. Tok, 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 pelimu manu, tok, tok. Ya gendeng temen kon. Paham? Gendeng kon niru tajul. Jarno tajul pokoknya gak makan wit lah wis. Jazab aja dicekeli. Siapapun yang berpegang pada orang jazab, maka kamu akan tersesat. Artinya gak perlu adik digawe konsumsi akal. Gayen konsumsi akal iku wong sing ahli ilmu. Karena di mulut orang yang ahli ilmu, maka keluarlah hukum. Paham? Tapi nok di mulut orang yang jazab, bejat kabeh hukum. Kau niru Gus Ud, waktu sujud langsung pelayonan, ditinggal kabeh jamaah, ditinggal nekeran. Ngono tak? Gak bisa. Paham ya? Jadi jazab gak bisa dipegang. Gitu. Nanti mulai nendro, Kang Haryanto, Kang Hadi, seakan itu cekel. Ini kemenus jazab. Gara-gara mungkin, ini kualat nih, berpegang pada jazabnya Hasan Al-Kudab, Kudab Al-Ban. Sehingga marah Hasan Kudab Al-Ban. Lapo tingkahku kon rekam nang atimu? Lapo segala tingkahku kon rekam nang atimu, terus kon gawe contoh koyo ngono. Nang ngono kon picek kon. Kamu akan buta nanti menjelang wafat. Beneran. Menjelang wafat buta temen. Paham ya? Aja anu, aja. Aja ndoleki wong jazab. Aja gak perlu dolek ana wong alim. Karena dari situ kamu akan tahu hukum. Paham ya? Aja. Pun. Ora ngendikan sapa as-sirat. Wa ane Syekhi lan saking Syekh Abi Abdullah Al-Mawardi. Syekh Abi Abdullah Al-Mawardi. Kala ngendikan sapa Syekh Abi Abdullah Al-Mawardi. Kuntu ana sapa ingsun in iku inda Syekhi ing dalem ngarsane Syekh Imam Kamaluddin bin Yunus. Ketika ing dalem sampinge Imam Kamaluddin bin Yunus. Di madrasatihi in dalam madrasai Syekh Kamaluddin bin Yunus. Bil musil in dalam tanah musil. Fazakaru mongko. Nutur.
sapa se ahli Mosul. Qudaibah Alban ing Qudaib Alban. Sewaktu ketika bahas tentang Hasan Qudaib. Rasan-rasan. Masya Allah ya. Syekh Qudaib itu luar biasa. Jazabe sembarang. Dikira rasan-rasan. Ngoten. Wis lah terusane gak ngerti pokoknya dikira rasan-rasan. Dadak tengah-tengah rasan-rasan wong. Wawa kok ulan ngerasani. Wawa kok ulan ngerasani sapa si ahli Mosul. Fihi in dalam Syekh Qudaib Alban. Wawa faqahum lan metui ing Syekh Qudaib Alban sapa Syekh Syekh. Faida babainama huma babainama hum mongko ing dalam antarane utawi ahli Mosul iku yahuduna manjing. Allah ya Rabbi ya Karim. Sapa sih Syekh Syekh Qudaib. Babainama hum mongko semangsane utawi ahli Mosul tengah-tengah ngerasani dumadaan iddakhalu. Allah ya Rabbi ya Karim dumadaan melbu sapa sih Syekh Qudaib. Fabai iddakhala dumadaan melbu sapa Qudaib Alban. Fabuhita mongko bingung tengah-tengah dirasani dadak muncul wong. Ana apa rek? Oh bingung ngrasani api kan. Kadang ngrasani elek bingung kon. Nah iki kebetulan ngrasani api ngono lho. Faqala mongko ngendikan sapa se Qudaib Alban. Ya Ibnu Yunus, Ibnu Yunus. Anta utai sira iku tak lamu ngerti sira kulama ing sakabehane perkara ya lamuhu kang ngerti ing mah sapa Allahu Allah taala. Faqala mongko jawab sapa se Ibnu Yunus. Lah mboten. Faqala mongko ngendikan sapa se Qudaib Alban ana utai ingsun iku minal ilmi saking pengetahuan allazi la ta'lamuhu kang ora ngerti sira ing ilmu anta tegese sira. Fabuita mongko bingung sapa Ibnu Yunus. Fakultu mongko dawu ingsun la budda mongko wajib an ulzimahu yento netepi ingsun ing Qudaib al yauma ing dalem suci dina wal lailata lan suwengi. Tengah-tengah dirasani muncul. Ya mlungu kabeh lho kok rono ta rasane iki. Kok rono dibahas. Gitu. Salah sijine sing bahas si Gemang Ibnu Yunus Kamaluddin bin Yunus. Tiba-tiba Syekh Qudaib bilang, "Hei Qudaib." "Wahai, kok Qudaib bilang?" Tiba-tiba Syekh Qudaib bilang, "Hei Kamaluddin utawa Ibnu Yunus." "Nggih, Yai." "Ngono. Aku iki serba anta ta'lamu billama ya'lamuhu Allah." "Aku takon nang kon. Saya tanya pada kamu, apakah setiap yang diketahui Allah kamu tahu? Apakah kamu tahu setiap yang diketahui Allah?" Wah, takone langsung ngono. "Kon ngeru ta? Apa-apa sing dieru Gusti Allah?" Dadi maksude ku apa sing diketahui Allah dieru kabeh. Ya jelas jawab, "Faqala lah, nggih mboten Yai." Faqala ana minal ilmi allazi la ta'lamuhu anta. Ngerti ana Ibnu Yunus, aku iki termasuk perkara sing kon karo. Tapi Allah sing ngerti nang aku. Kon sing gak ngerti nang aku. Kon gak bisa menilai aku seluruhnya karena keseluruhan hanya Allah yang tahu. Ojo, gak perlu kon ngapi-ngapi nang aku. Aku iki salah satu perkara yang kamu gak tahu. Ngerti maksudnya? Tapi jelas aku ini adalah salah satu pengetahuan dari Allah. Artinya Allah ngerti nang aku. Keseluruhan diriku Allah tahu. Tapi keseluruhan diriku kamu sebagian ada yang gak tahu. Dan aku adalah contoh dari kamu yang gak tahu. Oh, aku bahasa luar biasa ini.
Akhirnya kaget. Waduh, yai langsung ngomong ngono. Wes, ndang ngono. La buddha an ulzimahul yauma wal laila. Kalau seperti itu, saya harus betul-betul semakin dekat dengan Kiai Kudeb iku, biar saya semakin tahu tentang Kiai Kudeb. Kiai Hasan Al-Kudeb iku man. Jadi, Syekh Kudeb iku gak seneng dirasani api. Gak seneng. Kon ngilono aku kaya dugel. Kon ngilang. Saumpamane Busro ya. Kon ngerasani aku kaya semar. Kon ngerasani kaya dugel. Oh dikabeh. Terus jadi Busro. Pindene iya. Ibaratnya ngono ya apa enggak. Iku. Kon ngerasani aku. Kaya ipin upin. Kaya ipin. Rasamu saya enak dewi cangkemu nak ngomong. Padahal aku ki titi ipin, aku ki upin. Podoai nak ngomong, paham tak? Podoai. Artinya wali betul-betul wali adalah orang yang enggak suka dibakar sapi. Nono uang ngaku wali, kok seneng dibakar sapi? Sungguh rendah imannya. Paham? Sungguh rendah. Siapapun itu. Karena yang menganggap pasti kita ini baik kalau memang Allah yang menentukan kita baik. Paham? Itu. Faro'a, fa'aro, mongko ningali ingsun, ma'ing perkoro, soni uhu kang utawi, kang den gawe, utawa soni uhu utawi, gawenane Syekh Hasan Al-Qadib. Allah ya Rabbi ya Karim, wah kalau gitu saya harus terus mendekat terhadap Syekh Hasan Al-Qadib Kudeb Al-Ban, biar saya tahu apa-apa yang diperbuat oleh Hasan Al-Ban. Itu jika ngewawur cangkemku oleh menilai. Fa'indal isai mongko indalam ngarsani waktu isa ikhtaroko mongko dadi bedah opo al-azib kotu piro-piro dalan cili waho dalan ngalap sopose Kudeb minha sangking azibqa sab'a kisrin ing petung remuan roti. Tujuh remuan roti. Watarokolan dodok sopose Hasan Al-Kudeb baban ing lawang. Fakhorocat mongko metu sopo ajuzun nini-nini wong tuwe. Kolat kangendiko sopose ajuz abtok tak. Allah ya Rabbi ya Karim, telat panjenengan alaina ing ngatasi ingsun. Ternyata Syekh Kudeb itu setiap harinya sudah dijatah oleh Allah makanan yang dikirim dilewatkan lewat orang tua. Gitu. Kenyataannya ketika Syekh Kudeb masuk di lompongan, lalu beliau masuk di salah sebuah gang, di situ terdapat 7 roti yang berserakan. Ternyata pintu didodok. Ketika Syekh Kudeb itu dodok pintu, keluarlah seorang perempuan tua dan bilang, telat sampean tuh gini, Anda telat datangnya. Kilo roti jatah sampean. Hebat. Sekali kerja, gak ada lapo-lapo, pengennya wis dijatah. Ya enggak. Kaya sapa iku nak zaman Nabi Sulaiman itu. Lali aku ceritanya. Ono kodok, gitu. Kodok itu bawa makanan yang ada di mulutnya, lalu kodok terdapat di pinggir kali. Kodok ngorek, terus ngorek nang pinggir kali, terus. Teo teblung. Iku lagu karangane Sunan Kalijogo. Paham? Lalu yang namanya kodok tadi dicegat oleh ikan. Kemudian ikan tadi ngambil makanan yang ada di mulut kodok, tek, terus dibawa masuk ke kali. Lalu ikan itu masuk ke kali, masuk di sungai. Ternyata di situ ada goa yang memang
nggak ada pintu keluar. Karena apa? Sekali keluar kan air. Ternyata di situ ikannya itu langsung nyamperin seseorang yang lagi diikat. Seseorang yang lagi diikat. Mungkin itu tahanan kerajaan atau apa, saya nggak tahu. Nggak tahunya ikan tadi mengirim makanan atau meletakkan makanan itu di mulut orang yang diikat tadi. Pluk, keluar. Pluk, keluar. Jadi orang itu sudah ada jaminan makanan walaupun jauh dari pandangan manusia. Secara akal orang mencari nggak akan ketemu. Tapi rezeki tetap datang. Lah, seperti ini kamu masih heran bahwa rezeki kamu itu masih belum dipastikan untuk kalian. Rezeki miku sono kabeh. Tanpa mencari gedung-gedung pun kak, pasti datang rezeki. Kamu itu cari karena ikhtiar. Tapi salah ikhtiar yang ngalah no ibadahmu. Malikon digawe cupet nang Gusti Allah. Jika kamu itu ikhtiarmu kamu barengi dengan tawakal nang Gusti Allah, berserah diri pada Allah, pasti semuanya terbuka. Paham ya? Teko kunul. Allah ya Rabbi ya Karim. Kaya ngene mang, tetep wong tuwa iku wong wallah alam. Dikek iku si Allah pitung roti kilo kanggo Alban engko dijogok engko ternyata rada telat cukupi mulane jerene wong tuwek mang jenengan telat yai iya gak apa-apa dipangan nek si Alban lho sik pancet terus kene teko fana walaha mongko ngelungake sapa si ajus ing Alban alkasra ing pecahan roti niku dikek no wajah alam teko sopo sesek Alban ila babil musil maring lawang tanah musil wahwa utai babil musil iku mughal lakun dan kunci fan fataha mongko dadi kebuka opo se bab opo babun lahu krono Alban gitu. Semua pintu yang dikunci terbuka dengan sendirinya karena memang Syekh Alban itu di samping dia wali, dia jazab, dia di dalam apa, di bawah naungan Gusti Allah. Jenenge wali ya dijogo kabeh, ngono ya. Fa kharajna mongko metu ingsun, famasaina mongko lumaku ingsun yasiran khalis kedhi. Wa idza nahar lan tumadaan ketemu pengawat. Wasajarun lan uwit. Fa khalaqa mongko nyopot sapa Syekh Alban main perkara alaihi ing atase Syekh Alban minal atmari saking pira-pira remong minal atmari saking pira-pira remong apa remong iku iku lah remong iku lah ludru iki mono remong gak ngerti kon remong iku seje nek remong kepahamen aku wong Jawa kok. Kalau kartolo ngeremo, iku ngeremo itu berarti awan-awan. Ikan ngono sih, awan-awan, duwe ente ono baso liwat. Waktu salah lan baso sopo si Alban, wahodalan ngalap sopo Alban, siapa bu ing pakaiane, siapa ing pakaian. Mualakotan kang den cantolake apa sih siap ala sajaratin ing atase wit akhire klambine dicoplok dicentol nang wit tujuane apa gak ngerti fala bisaha akhire wong tuwa iku sing gawe fala bisaha mongko menganggo sapa sih ajus ing siap waqomalan ngadeg sapa sih ajus yusolli khali sholat sapa sih ajus ilal fajri sampai demoko pengikut luar biasa. Intine ngono. Dadi pakaiane Syekh Alban ketika dicoplok, dicentel nang uwit, terus digawe ambek wong sepuh iku mang. Ketika digawe dumateng kuasane Allah krana iku pakaian kekasane Allah, kesemangatan hatinya itu timbul, tumbuh. Kenyataane beliau orang tua tadi salat sampai waktu subuh. Nah, ngene ya. Iku jadi bener-bener asalimu males tapi kena gaya pakaiannya Syekh Alban langsung semangat ibadah sembahyang sampai
subuh. Wa khodalan tu merab tum wa khodalan Allah ya Rabbi ya Karim ngalap ing ingsun opo anaumu turu fama ayqodoni mongko ora gugah mongko ora ono gugah ing ingsun opo illa harus samsi kejobo awane teko teke kejobo panase srengenge. Mari sembahyang sampai subuh turu. Lah turu gak ono sing gugah, gak tangi. Iki lak Lutfi ya. Gak tangi. Gak tangi-tangi gak ono sing gugah kecuali panase matahari. Ya kan? Kerianan-kerinan. Ngene berarti krono srengenge panas akhirnya awake tangi. Wana tiba-tiba pindah. Wana lan khali utai ingsun iku fi sahra'i ing dalam apa? Alun-alun. Muk farotun kang roto alun-alun sing roto laisa kang ora ono apa sih sohro laisa ora ono apa kelakuan ngene iki laisa tam laisa kang ora ono apa sih kelakuan iku yura den tingali haulaha ing dalam kiwa tengene mukfarah apa bunyanun bangunan aslan kelawan babar pas blas tiba-tiba saya tangguh saat tiba-tiba saya bangun. Tiba-tiba saya terbangun dan berada di suatu tempat yang rata. Kayak lapangan ngono. Tidak ada satupun bangunan di situ. Bingung aku. Fatahayyartu mongko bingung ingsun fi amri ing dalam perkarane ingsun. Akhire famarro mongko liwatan bi tetemu kelawan ingsun apa rokbun ontan-ontan kelompok. Fakultu mongko ngendikan ingsun khorostu metu ingsun menal musil saking musil waktal isain dalam waktu isa fa'angkaru mongko ingkar sapa si ahli musil zalika ing mengkono Allah ya Rabbi ya Karim khorostu menal musil ikumang ini berarti ngene lho rek nota fahami ikumang. Dia itu ketemu Syekh Kudeb Alban, orang tua itu tadi loh. Kemudian dikasih roti. Lalu mungkin hawanya panas atau apa, kata orang tua itu, sampean datangnya telat. Ini loh roti buat sampean. Diterima. Setelah itu Syekh Hasan tadi melepaskan bajunya, pakaiannya, dicentel lo nang wit dicentel no lah ketika dicentelkan diambil baju itu oleh orang tua itu tadi barokah Syekh Kudeb Alban orang tua itu tadi kekuatan ibadahnya tiba-tiba muncul kenyataannya setelah dipakai langsung dia itu sholat sunnah sampai menjelang subuh bayangkan tengah malam sampai subuh begitu lamanya enggak ada capek sama sekali. Setelah sholat orang tua itu tadi kecapean lalu dia tertidur. Ngerti maksudnya ini? Tertidur. Katakanlah ini kejadian ini di daerah Surabaya, paham? Di daerah Surabaya tiba-tiba setelah tertidur dia ini tidak ada yang membangunkan kecuali panasnya matahari. Paham? Ketika bangun kaget, kok pindah tempat tadi di Surabaya, tiba-tiba bangun ada di Sumatera atau Kalimantan. Ibaratnya begitu. Lalu bertemu dengan rombongan. Rombongan tanya, kamu dari mana? Lah saya jawab, mestinya kan jawab, saya dari Surabaya. Lah yang tanya tadi kelompok di Kalimantan. Kira-kira jauh enggak dari Surabaya ke Kalimantan? Eh? Nah, dari situ loh. Gawo deh, cepet deh. Gara-gara nggae pakaiane Syekh Kudeb Alban iku mang ojo-ojo pindah. Mulane ojo heran apa wali iku dunya iku koyo sak lepek. Ditinggal tuk kene iki kaya Lutfi mesti ngerti kok. Klik langsung Turki, klik langsung Madinah, klik
Semakin ngantuk semakin jazab itu. Ya kok enggak ngono. No gak ngono rugi kon. Karuan no koyo ngantuke barokah Syekh Albani ku mang. Iya wong enggak sekali cekluk hafal jurumiyah. Kluk. Loh, hafal imriti. Kluk. Hafal alfiyah. Lah ngono baru kan sombong enggak apa-apa. Heh. Sekali turu koyo ki Sim Asari. Heh. Ngipi mon ngaji nang Syekhona Khalil ngipi mondok selama 40 tahun sak ceklukan. Heh, 40 tahun. Cekluk yang kedua 40 tahun maneh ngaji sak khatame nang Syekhona Khalil. Cekluk maneh. Bayangno 40 tahun ping 3 berapa kan? Nah, ketiga calon besane calon marotuane SMA Asari ragu nang kealimane Kiai Hasim. Are iki pinter opo are iki? Kapan mondoke? Jere Syekhona Khalil. Aja gumon kon. Are iki mondok 120 tahun. Heh? Apa mondok 120 tahun? Ternyata di depan orang banyak calon marotuane iku manggudo. Langsung dipanggil secara mendadak untuk hiburan para undangan. Kula suwun mirengaken ten pengajiane mantu kula. Lho bayangno. Kiai Hasyim Asy'ari dituki kitab. Langsung dipoco, diterangno, dijelasno, tarkipane dijelasno. Baru betul-betul percaya kalau mondok 120 tahun, tapi iku ing dalem mimpi. Ya apa secara akal lah kon bahas masalah mimpi kok cara akal sing gendeng ya wakmu. Allah ya Rabbi ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya takon para pantan mang sampean tekan ndi? Kula Surabaya, heh. Fakultu mongko ngendikan ingsun kharastu minal Mosul waktal isya. Kula saking Surabaya. Teko Surabaya jam pira budale mriki kok sampe teko Kalimantan nang kono kharastu minal Mosul ila waktal isya kula berangkat dianggep waktu turu kula belajar mak berangkat mari isya heh wis gak ngarah teko isya Surabaya nang Kalimantan gak mungkin jarene ngono gak mungkin gak muntin itu fangkar gak percaya mongko ingkar sapa sik ahli Mosul zalika imengkun-mengkuni komang kharastu minal Mosul ila waktil isya'i waqalulan ngendikan sapa ahli Mosul aina iku cangking endi takunu ono siro ono apa ahli Mosul tanah Mosul sampean jam piro berangkat itu ke Mosul gini fatakot dama mengko maju sapa syekhu syekh waqalulan ngendikan sapa syekh ma iku nopo qadiyatu hukatu qadiyatuka uk hukum siro fakultu qadiyatuku alasan kok iso kon teko Surabaya nang Mosul kene teko iku alasanmu apa iku wallah alam iki wong tuwa iku mang apa Kudeb Alban saya wallah alam fakultu mongkon jawab ingsun lahu maring Allah ya Rabbi ya Karim Syekh kaza wa kaza teke alasan kula niki ya alasane mang gawe klambine Syekh Kudeb terus sembayang dadak sembayang kula iki sampe subuh lah marine iku kula ketileman lah tangi-tangi ujug-ujug teko Kalimantan kene oh ngono ana ngono ya di luar akal pisan paham faqala mongko ngendikan sapa Syekh la yarutu orang balekake ing sira sapa illallazi kejaba wong ja'a kang teko sapa allazi bika kelawan sira ya akhihi dulur ingsun terus wong tuwek mantakon lah terus kula bali nang Surabaya ya napa ya jere wong ya enggak bisa kamu kembali ke Surabaya harus terhadap orang yang kamu pakai bajunya itu tadi ya apa enggak ya iku Syekh Kudeb baru sampai esok balik nang Surabaya paham maksudnya anta utai siro
iku bil maghribi ing dalam arah wetan. Wa bainaka lan iku ing dalam sira wa bainal musil lan ing dalam tanah musil iku sitatu asurin nemulan. Perjalanan kendaraan nemulan. Nah, wa jombo nang daerah ndi iki? Fakim mongko ngateko sira guna ing dalam panggonan-panggonan. Lalahu menawa-nawa alladzi iku ya utu bali sapa si alladzi. Oke sampean ngateko ae. Falam makana mongko semangsane ana apa alailu wengi. Wa idzan lan tumadaan wis bro. Wa idzan lan tumadaan bihi kelawan alladzi ata teko. Wa fa'ala lan lakoni sapa alladzi kal awwali kedene pertama. Falama tola mongko semangsane meletek apa al-fajr fajar nazaa mongko nyopot sapa se Syekh Qudhat. Tilka siapa ing mengkono-mengkono pakaian. Wala bisa lan nganggu. Hitmahu ing klambi tambelane Qudhat. Wasara lan melaku sapa se Syekh Qudhat. Wa ana lan utai ingsun iku waro'ahu ing dalem burine Qudhat. Nangoten fabada yasiron fabada mongko ing dalam sak muse iku mang dipakai digawe kelambine fabada yasirin mongko ing dalam mongso sedilu cikna teko ingsun al musil ing musil dadak layak nopo kula kembali bali nang Surabaya wis kadung nang Kalimantan wis Kalimantan kedeken nang kene iki 6 bulan perjalanan kira-kira ndi yus luar negeri pokoknya Singapura Surabaya gak ngarep mulan arep ndi Jayapura Iran Jaya iku ndi ra dudune ya Surabaya nang Singapura ambil Surabaya nang Jayapura iku adoan Surabaya Singapura nggae contoh ku nang Pakistan kek utawa nang Turki kayak ngono lho kok Jayapura? Jayapura itu Indonesia kene iki. Ya wis kono ae gak apa-apa. Ya wis kono ae kudu putara gak masalah ya toh. Lah ya napa kula niki kembaliin nang Surabaya? Jere wong-wong nang gak cara-cara akal awakmu cerita iku gak masuk akal. Kamu itu akan bisa ke Surabaya lagi kalau diantarkan sama orang yang menyebabkan kamu datang ke Kalimantan ini atau daerah ini. Dumadaan Syekh Alban muncul. Ono. Lah ya, ya ke Surabaya utawa teko Turki ujug-ujug ono nangku. Iki mang Surabaya Turki. Ono. Dadak warasa, Mbok. Loh, sampean. Baleni meneng. Sumuk, Mbok, dicoplok kambine. Dicoplok kambine dicentel nang wit. Lah, Syekh Alban iku mang mlaku dilu, ditutno mbok tuwe. Oh, aku lah esok bali lah anakku. Tak tutno mung dorong ditinggal aku. Ditutno nang mburine. Ditutno nang mburine, diluk mlakune gak suwe. Ojo-ojo saka Surabaya maning. Loh. Iki lak daerahku. Ilahe Surabaya. Loh. Di luar akal kan? Iki lho jazabe Syekh Qudhat Alban. Paham ya? Luar biasa. Ngono lho ya. Faltafata mongko noleh sapa Alban wa arra lan gosok sapa Alban udhunai ing kop udhunai udhunaiya ing kuping loro ingsun wa qala lan ngendika sapa si Alban la takdu aja ngliwati si jazroka jazro ifsa isri ing larangan nguncarake utawa nerkenalake rahasia. Terus hadra ifsa isri ing larangan nguncarake rahasia. Fawa faina mongko nuhoni ingsun annasa ing menungso fi sholatul subhi ing dalam sholat subuh. Ditutno sakal ben mang. Mari ditutno gak suwe. Wis bali nang Surabaya. Jarak yang perjalanan 6 bulan ditempuh cuma berapa jangka gitu saja. Wis teko nang daerah mana? Nah, setelah ditutkan ini tadi, ditutkan langsung yang nama Alban membalik, kene mbok.
kupingi loro dicempok, ini digosok-gosok. Nah, Mbak rungono ya kupingi. Kejadian hari ini ojo diceritakno sapa ae. Ojo diceritakno sapa ae. Krana iki rahasia. Aja lho ya, Mbak. Nggih, Yai. Kak, akhirnya gak diceritakno. Pawafaina akhire nuhun ya, wae. Nepati janji. Nek kon sing dimameri, akhire gak ngaji, gak sembayang, niru wong aneh-aneh. Oh, iku wong iku tatuan akeh, wae azan nekeran. Waya azan pelayanan, aku tak kasih bayang pisan. Goblok kau ni. Akhirnya kau tersesat, alin rokok kau balik. Naudzubillah, menjalik. Temen kau, nak ketok, onok uong, jazab. Bapakku wali, bapak ndak. Umpama wali ya temen, kaduso. Paham? Kaduso. Soalnya apa padaanku situ. Aku gak wedi aku. Nono wali ternyata aku gak percaya, gak wedi aku. Masalahnya apa? Aku gak patokan. Wali iku pasti gak ninggal syariat. Paham? Wali pasti gak ninggal syariat. Kono wali mamerno gak sebayang duduk wali. Bapak iku wali temenan gak ngurus. Nah aku ditakoni Gusti Allah, apa kon gak percaya? Lho terus pundi jenengan pun gawe patokan ten Quran. Wong niku pamer gak sembayange, lha apa kula percaya? Oh, bener kono ngono. Dadi aja aja gak mau percaya kon. Saiki iku nek biyen tasenu ngaku-ngaku wali 10%. Tapi nasa iki ngaku-ngaku wali supaya diarani wali 90% dari penduduk di bumi. Ngane-nganei. Paham? Aja percaya. Ngaji wae. Mulane matek urip aku keinginanku situk sing muga-muga diijabah nang Allah Taala. Kepingin koyo Yai Jazuli. Kepingin alim koyo Yai Jazuli. Sehingga keluargaku, anakku, putu-putuku alim kabeh bakale. Iku lho sing tak kepingini. Paham enggak? Lah apa jazab? Nah, jazab kon ngisi nang prapatan lah dadi jazab kon. Kayak kami di mari ngene. Mudo kon. Mudo muduno nang pratapan nang balai desa ambil pelimuan nun. Ngisi ngo. Nek penjene wong gak waras pasti ngarani kon wali. Wali ya. Tapi nek wong waras ket kapan iki gendeng. Paham Arianto ya? Aja percaya wong aneh-aneh. Masih kon diawat di kandhani kanca. Oh iku lho ana wong aneh. Aja percaya. Ngono. Jawaben ngene, sapa? Si fulan iso enggak maca fathul muin? Iso enggak maca fathul qorib? Afal enggak alfiah? Tapi nek iso, iya iso iku ngoro fathul muin. Lah, iku biasa ceram. Iku lak ceram, masuk dodol bakso iso. Dudu ceramai. Tapi mau cuci kitab, isok enggak mau coba salmuin, isok enggak, terus alfiyai afal enggak, no afal iyo wali berarti, tapi no enggak sepurane, aku gak percaya, kualat, bapak masih kualat, gak ngara Gusti Allah, enggak kualat dengan aku, no aku enggak cekelan toko Gusti Allah Dewi, wali ku gak kabeh wong aneh wali, paham? Iku ya, aja ngene-ngene, enteno nae bus rong lak ngene-ngene mari. Aja ya, bus ya, aja gampang-gampang supaya diarani wong wali akeh ngene-ngene aja ya. Aja masih kang adi barang. Aja kon kabeh aja salah percaya nang aku. Kepingin kon kaya Rama Yai Jazuli. Ngono lho. Pun samene wallahu alam bisawab. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama asal, itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti, dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan.